Jauh, jauh. Siap. Sebelum ke Ustaz Kohar, ada dari ibu-ibu pemudi? Ya. Yang depan atau yang belakang? Brigadis, ada Brigadis? Ya. Bagaimana keadaan, aman Brigadis? Aman, aman. Ibu-ibu mah kabar pun gak jawab juga. Oh, ya, insya Allah ibu. Silakan Ustaz Kohar. Ya. Ya, yang keras aja, Ustaz Kohar. Tuh, lihat. Bapak Ibu, ini perlu kembali ditekankan seperti tadi, ya. Kenapa dalam urusan zakat fitrah jadi rame, ari urusan fitrah duit rame? Padahal bahasanya sama. Kalau di zakat fitrah so'an minta amin. Kalau di media to'amun miskin, dua-duanya to'amun. Al-aslu fi to'amin ad-daharu. Lain ad-duitu. Tapi nahan dina media mah terjadi masalah. Nah, maka jangan sampai kita berbeda menyikapi satu kasus karena berbeda iklim, bukan karena pertimbangan manhaj. Maka persis konsisten dengan manhaj yang sama, maka berlaku dengan uang di fidyah, begitu juga di zakat fitrah. Mari kita lihat cara meraciknya. Lihat apa ini. Saya mau nanya di kata apa? Adakah dalil zakat ngitungna ku kilo? Sekali deui. Adakah dalil bayar zakat ku kilo? Tidak ada. Karena soan itu adalah ukuran isi volume. Di kita liter. Maka berat jenis beras apapun tak akan berbeda kalau diisi volume. Tapi pada saat dikonversi berat jenis antara beras raskin dengan beras pandan wangi, maka jatuhnya akan berbeda. Tah kilo teh itu teh sudah pakai istihar. Dari zaman Nabi tidak ada kilo, tapi soal itu liter. Bid'ah. Jadi bid'ah kilo. Jadi karena duit nyebutkan bid'ah, hari karena kilo terbid'ah. Bid'ah. Kalau mau konsisten. Iya. Ya, dua. Dari mana kubeas? Sekali lagi, dari mana kubeas? Mana dalilnya bahwa zakat fitrah itu kubeas? Bid'ah deh. Mana aku gandum? Lihat, Nabi menyebut, paroto Rasulullah zakat fitri so'an minta amin. Toh aminnya lalu dirinci, namanya bayan tafsir. Satu, zabi. Dua, akil. Tiga, gandum. Sampai kepada yang sifatnya kismis, yaitu keju kering. Nah, lima, bro. Tidak ada beras. Jadi, tamer, sa'ir, gandum, zabib, akid. Itulah wakana to'amunan ladi. Itulah makanan yang kami, yang ibu kami makan, cek agusan. Ayah beas? Oh iya. Jadi naon dari lah beas? Bidah. Jadi duit bid'ah. Bias bid'ah. Bias bid'ah. Kilo bid'ah. Sadar bid'ah sih orang mah lumayan jadi. Gitulah, Pak. Nah, makanya mari kita tempatkan beras tidak bid'ah.
Kilo tidak bid'ah, begitu juga uang tidak bid'ah kalau menggunakan manhaj istinbat Persis. Karena Persis konsisten dalam bab apapun, bukan sentimen atau propias atau uang, tapi kudu merenah jeung dalil. Nabi bersabda, "Faradha Rasulullah alaina zakat al-fitri so'an min to'amin." Maka yang terbaca dari hadis ini, pokok masalahnya bukan to'aminnya, tetapi so'annya. So'an. Berarti yang dikehendaki oleh syariat bukan jenis barang, bukan alat pembayaran, tapi mikdar syar'inya, ukuran wajibnya. Sama seperti analogi pajak, tidak ditekankan usaha naon-naon rek tukang lotek rek sagieu kalau standarnya sekian sudah terkena kewajiban zakat fitrah. Nah, itulah pertama metode yang disebut dengan tansis. Hadis ini namanya bayan litansis, yaitu skala prioritas, bukan litaksis, bukan mengkhususkan harus makanan komor lima kebeas dulu. Oke, itu selagi namanya metode bayan litansis, yaitu prioritas, bukan litaksis mengkhususkan. Kenapa jadi nansis? Karena perkataan tadi Abu Sa'id, uang itu ada di zaman Nabi, tapi tidak semua orang Islam punya uang. Maka arik itu mah beas-beas wae mah, gandum-gandum wae mah, akik-akik wae mah, di kaum muslimin waktu itu ada. Maka to'am memudahkan, bukan syarat sah. Saya lagi, uang ada-ada, tapi tidak semua orang Islam punya uang. Tapi insya Allah setiap orang Islam punya tamer, walaupun kualitas kormanya belum tentu sama. Itulah yasiru walakurasiru permudah. Oke, nah ayeuna di zaman sekarang mustahil teh geus paruga beas tanpa boga baju. Dari baju. Mustahil. Mustahil teh beas geus boga lantaran geus dibere di berbagai amil zakat. Nu can boga mah baju. Maka boleh kan dikonversi si beasna dijual? Nah, ini baju. Dibelikan baju. Atau barabeta seku amilna pasikan duit. Tapi aku baju bungkul pasti merek butuh kue. Yang kadituna ada orang miskin kah yang sengit butuh parfum. Nyata kembang melati satu sekali mau yang lima dekat Kamboja. Akhirnya jadi fleksibel oleh uang itu bisa memenuhi berbagai kebutuhan. Maka disitulah kenapa Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah memberlakukan zakat fitrah oleh uang. Karena zaman itu uang mudah diakses dan dari sisi manfaat itu lebih mudah untuk menyebar. Itulah dari maka dia beas duit kilo dia menang balik dari korma, balik dari kismis zaman Fir'aun perjaka. Oh siapa yang mau kita? Nah di sini tuh jangan sampai demikian. Inilah cara persatuan Islam konsisten. Beas dibenarkan, uang kilo dibenarkan, uang dibenarkan, karena dia dari pokok adalah soalnya bukan jenis barang. Soal min to'amin.
Ya. Begitu. Siap. Ya. Nah, oleh rasisme semuanya dirangkul. Beas you. Kilope. Demi kalau ngomong berkinerja. Begitulah manhajnya. Tarsis bukan tarsis.